Bareskrim Polri merilis pengungkapan kasus kecurangan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 pada Senin 25 April 2022 di Gedung Bareskrim Polri Jakarta. Total sebanyak 359 orang didiskualifikasi dengan modus operandi para pelaku menggunakan aplikasi remote access untuk memberikan jawaban kepada peserta yang mengikuti tes seleksi. Kasus kecurangan seleksi calon ASN tahun 2021. Ya, di sini sudah dilakukan penangkapan terhadap 21 orang sipil dengan 9 PNS yang terlibat dalam kegiatan kecurangan tersebut. Jumlah TKP ada 10 yang berada yang pertama di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tenggara, Lampung, Sulawesi Selatan. Sedangkan yang di wilayah Sulawesi Selatan ini ada beberapa lokasi, yaitu yang berada di Kota Makassar, kemudian di Tanah Toraja, kemudian di Sidrap, kemudian di Palopo, kemudian di Luwu, dan di Nrekang. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah menggunakan aplikasi remote access atau remote utilities atau root serve. Kemudian yang kedua, menggunakan aplikasi remote access Joho. Kemudian menggunakan aplikasi remote access Chrome remote desktop. Kemudian juga menggunakan remote access Redmi dan menggunakan remote access Ultra VNC. Kemudian juga menggunakan aplikasi remote access DW Service dan menggunakan juga aplikasi remote access Netop. Dan yang terakhir menggunakan perangkat khusus yang dimodifikasi oleh para pelaku atau MISPY. Ya. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim Satgas anti KKN CASN 2021 antara lain ada komputer dan laptop sebanyak 43 unit. Kemudian ada handphone jumlahnya 58 unit. Kemudian ada flash disk ada 9 unit, kemudian ada DVR itu ada 1 unit. Untuk jumlah calon ASN yang didiskualifikasi sebanyak 359 orang berdasarkan surat keputusan BKN. Kemudian juga ada 81 orang yang lulus belum didiskualifikasi. Nah, untuk 150 sampai 500 juta di berbagai tempat. Ulangi 600 juta, 150 sampai 600 juta sehingga para pelaku ini menjalankan modusnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabak Penum tadi. Dan terhadap para tersangka kita kenakan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Transaksi Elektronik. Kemudian juga Pasal 32, Pasal 34 Undang-Undang Transaksi Elektronik. Semangat untuk mengungkap modus ini adalah supaya memberikan jaminan bahwa pelaksanaan tes ASN mendatang harus lebih baik. Jadi Satgas dengan satuan kewilayahan berupaya mengungkap kasus ini supaya tidak terjadi lagi. Tadi sudah dijelaskan ada 359 orang yang sudah didiskualifikasi. Kemudian 81 orang yang belum didiskualifikasi karena baru kita temukan dari pengungkapan dan modus-modus yang dilaksanakan oleh para tersangka tadi sehingga muncul tersangka-tersangka baru dan ini sudah kita koordinasikan dengan Kemenpan RB untuk
tindak lanjut langkah selanjutnya. Berdasarkan laporan yang diberikan ke pihak Bareskrim Polri, aksi kecurangan sudah terjadi sejak tahun 2018 silam. Diduga para tersangka tergabung dalam jaringan sindikasi. Sementara keberhasilan pengungkapan merupakan hasil sinergitas tim Satgas Anti KKN CASN Polri di sejumlah wilayah Indonesia bersama Direktorat Cyber Bareskrim Polri serta sejumlah stakeholder terkait. Berupaya melakukan pengungkapan atas kasus dugaan kecurangan CASN 2021 ini. Pada saat pemerintah sedang serius-seriusnya melakukan reformasi birokrasi dan kemudian transformasi ASN menuju ASN yang lebih profesional dan berkelas dunia seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden, kejadian seperti ini tentu sangat memprihatinkan kita dan memberikan dampak yang kontraproduktif kepada bangsa kita. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan berharap kasus ini betul-betul bisa terang benderang kita lihat semua yang terlibat di dalamnya dan modus operandinya seperti apa, sehingga kami memiliki bahan masukan untuk perbaikan kebijakan maupun pelaksanaan rekrutmen CASN berikutnya ke depan. Kemudian kami tadi sudah dikatakan ada yang didiskualifikasi, kemungkinan kita akan tidak berhenti didiskualifikasi kepada calon peserta yang terlibat. Kalau bisa kita blacklist kalian, nggak boleh ikut begitu, karena ini akan membawa pesan keseriusan kita untuk memperbaiki etos kerja dari ASN. Karena kalau dari sejak masuk saja sudah curang, kalau sudah jadi ASN bisa kita bayangkan nanti akan seperti apa budaya kerjanya begitu. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada ASN untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan praktek-praktek kecurangan dan praktek-praktek koruptif lainnya yang memang menjadi PR kita bersama untuk kita tanggulangi. Karena tidak ada gunanya sebagian besar ASN bekerja keras untuk memperbaiki kinerja kalau masih ada sebagian oknum yang kemudian merusak citra itu. Dan kepada masyarakat juga kami menghimbau ikut membantu, karena tidak mungkin ada praktek yang terjadi seperti ini kalau tidak ada penjual dan tidak ada pembeli begitu. Jadi mohon masyarakat juga ikut membantu proses reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak menawarkan atau tidak terpancing oleh tawaran-tawaran agar ASN kita makin lama makin bersih, makin profesional seperti yang kita harapkan bersama. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan, antara lain barang elektronik, DVR, dan sejumlah dokumen milik CASN. Sejumlah tersangka diamankan, mulai dari expert IT hingga pegawai negeri sipil, dengan pasal sementara yang dipersangkakan adalah terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Polri terus melakukan pengembangan penyelidikan atas unsur dugaan pidana lain dalam kasus ini.